Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ حاضرين جماعه جمعه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim laki-laki yang sudah balig tanpa uzur, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh khatib agar kita punya bekal ilmu untuk menjalani hidup dalam sepekan. Sebab dengan mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, hati seorang mukmin akan menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW memisalkan ilmu sebagaimana layaknya air hujan, dan beliau memisalkan hati manusia sebagaimana layaknya tanah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصابت أرضا. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa itu sebagaimana hujan yang turun di permukaan bumi. Sehingga sebagaimana kita memahami tanah bisa menjadi subur disebabkan karena air, maka demikian pula hati manusia akan bisa menjadi hati yang baik, hati yang memberikan manfaat bagi pemiliknya jika sering dihujani dengan ilmu. Sebaliknya, ketika tanah itu tandus tidak pernah terkena air, maka tanah itu tidak bisa dimanfaatkan. Maka demikian pula hati seorang hamba ketika tidak pernah diajak untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah diajak untuk mendengarkan wahyu, maka akan menjadi hati yang gersang. Dan salah satu di antara ilmu yang harus kita ketahui diistilahkan oleh para ulama dengan ilmu wajib. Dan di antara bentuk ilmu wajib adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini menjadi salah satu di antara pertanyaan ketika manusia dimasukkan di alam kubur. Akan datang malaikat mungkar nakir. Kemudian malaikat ini akan bertanya tentang tiga hal. Salah satunya malaikat itu bertanya, "Wa manir rajul alladhi bu'itsa fikum?" Siapakah orang yang diutus kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian dari tanggung jawab setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirahnya, dengan membaca sejarahnya, perjuangan beliau dalam rangka untuk kita ikuti di kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu di antara bagian yang dipelajari oleh para ulama adalah khasaisur rasul, tentang keistimewaan-keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka membuat beberapa karya yang secara khusus membahas tentang khasaisur rasul,
membahas tentang keistimewaan-keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti karya yang ditulis oleh Ibnul Mulakin Fi Nihayatis Sul fi Khasaisir Rasul, atau karya yang ditulis oleh Imam As-Suyuti Al Khasaisul Kubra, karena mereka punya perhatian untuk memberikan penjelasan kepada umat berkaitan dengan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan kali ini kami akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 5 keistimewaan yang diberikan kepada beliau, yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah taala dengan adanya ar-ru'bu. Yang dimaksud dengan ar-ru'bu adalah rasa takut yang disematkan oleh Allah kepada musuh-musuh beliau, masirata syahrin, sejauh perjalanan 1 bulan. Dan sebagian penjelasan menyebutkan bahwa di antara perjalanan jihad, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan Islam, salah satunya adalah ke daerah Tabuk. Tabuk dengan Madinah jaraknya kurang lebih 1 bulan perjalanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyematkan rasa takut terhadap musuh-musuh beliau, meskipun pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya bulan depan, sehingga 1 bulan sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sudah ketakutan. Dan dengan pengaruh inilah, maka bisa kita lihat dalam perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka sering mendapatkan kemenangan karena Allah subhanahu wa ta'ala menolong beliau dengan adanya ar-ru'bu, rasa takut yang disematkan pada hati para musuhnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Fa ayna ma adraka ar-rajulu min ummati as-salah falyusalli. Maka siapapun di antara hamba, di antara umatku, siapapun orang di antara umatku yang dia menjumpai waktu salat, maka segera dia salat. Yang dimaksud dengan keistimewaan yang kedua ini adalah bahwa bagian dari kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua permukaan bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid kecuali tempat yang dilarang untuk salat. Di antaranya adalah toilet atau tempat sampah atau tempat-tempat kotor yang lainnya. Sehingga orang bisa salat di sawah, orang bisa salat di ladang, orang bisa salat di tempat-tempat yang lainnya. Yang itu tidak berlaku pada syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Karena itu bagian dari kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diizinkan untuk melaksanakan salat di tempat-tempat selain masjid ketika sudah masuk waktu salat. Meskipun bagi laki-laki ditekankan agar melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian bumi juga dijadikan sebagai tahur, alat untuk bersuci, alias bisa digunakan untuk tayamum, karena syariat tayamum tidak pernah diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa uhillat li al-ghanain." Dan dihalalkan bagiku untuk membawa pulang ghanima. Ghanima artinya harta rampasan perang. Ketika masyarakat berhasil menaklukkan negara yang lain, maka kekayaan negara itu akan dimiliki oleh mereka yang berhasil memenangkannya. Aturan ini aturan umum dalam peperangan, demikian pula
yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalalkan untuk menerima ghanimah dan membawa ghanimah. Bahkan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jatah 1/5 dari ghanimah. Dan ghanimah ini salah satu di antara sumber pendapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan rizkiku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya sumber pendapatan beliau di antaranya adalah sumber pendapatan yang berasal dari ghanimah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bisa memberikan kita keimanan untuk semakin yakin dengan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan beliau yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa utitu syafa'ah wa lam yu'ta nabiyyun qabli." Dan aku diberi oleh Allah asy-syafa'ah yang itu tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berada di padang mahsyar. Di saat mereka kepanasan, maka mereka mencari para nabi agar para nabi itu segera berdoa kepada Allah untuk dilaksanakan hisab. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam. Kemudian Adam menolak, lalu datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak, datang kepada Ibrahim. Ibrahim menolak. Selanjutnya mereka datang kepada Musa. Musa pun menolak. Kemudian datang kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan keluhan yang dialami oleh manusia ketika itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ana laha. Akulah yang berhak. Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy. Wa yuftahu li min mahamida lam yuftah li min qabl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku diajari oleh Allah berbagai macam pujian yang belum pernah diajarkan kepadaku ketika di dunia. Waja'a rabbuka, kemudian Allah datang dan Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa sal tu'ta wa syaffi' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta, minta apapun kau akan dikasih. Wa syaffi' tushaffa', silakan berikan syafaat, maka syafaatmu akan dikabulkan. Sehingga manusia ketika di padang mahsyar kemudian terhenti suasana seperti itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia segera dilakukan hisab. Dan itulah doa yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para ulama dengan syafaatul uzma, di mana para nabi yang lain tidak sanggup namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakannya. Selanjutnya keistimewaan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa bu'ithu ila an-nasi kafatan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dan aku diutus untuk seluruh umat manusia semuanya,
Sementara para nabi masa silam hanya diutus untuk mendakwai umatnya saja. Sehingga bagian dari keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan status sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syariat beliau disebut oleh para ulama muslihun likulli zamanin wa makan, selalu relevan di sepanjang zaman dan di sepanjang tempat. Sehingga tidak ada istilah Islam adalah budaya Arab, tidak ada. Islam adalah ajaran kita semua. Masyarakat Arab sudah punya budaya sebelum Islam datang. Dan budaya itu diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang beliau bawa. Dulu mereka tidak berjilbab, lalu Allah turunkan syariat yang mewajibkan jilbab. Dulu mereka membuka aurat, lalu Allah subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menutup aurat. Sehingga itu menunjukkan bahwa berpakaian menutup aurat adalah syariat yang diturunkan oleh Allah dan bukan tradisi dan budaya masyarakat Arab. Karena masyarakat Arab sebelum adanya Islam, mereka membuka aurat, bahkan ketika tawaf mereka telanjang. Karena itu jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana syariat ini kita tegakkan atau dilaksanakan di kota suci Mekah dan di tanah haram Madinah, maka syariat ini juga layak untuk kita laksanakan di bumi manapun. Sebab Tuhan yang kita sembah di Mekah sama dengan Tuhan yang kita sembah di Indonesia maupun di bumi manapun. Sehingga kita laksanakan syariat yang diajarkan Nabi SAW, baik berkaitan dengan pribadi kita maupun berkaitan dengan interaksi kita dengan masyarakat dimanapun kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai hambanya yang selalu istiqamah dalam menjadi umat Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan syariat beliau sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim warzuq lahum wuzara as-salihin warzuq lahum bitanat as-salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.